Sekarang kita siapkan langsung aja, ada kanvas ukuran 50 x 70 cm yang sudah didasari dengan warna abu-abu seperti ini. Bahan-bahan yang kita akan persiapkan di sini, saya memakai cat akrilik. Akrilik di sini mereknya Vitek. Nah, ini warna yang satu set. Terus ada beberapa tambahan warna seperti kuning, oranye, biru, dan putih. Ini saya memakai no drop ya, supaya hemat. Oke, langsung aja kita sketch. Kita membuat pola, kita akan membuat backgroundnya terlebih dahulu. Warna putih. Kita lihat gambar ayamnya di atas. Campur semuanya. Ini supaya warna-warnanya bagus. Warna-warnanya bagus. Seperti ini ya. Sudah. Setelah kita selesai memblok backgroundnya seperti ini ya, ini warna-warnanya untuk background, ini contoh fotonya. Nanti kita akan matangkan lagi background ya, satu kali lapisan lagi. Blok backgroundnya, lapisi background dengan warna-warna tadi menggunakan kuas yang ini. Sekarang kita ke tahap berikutnya, membuat pola ayam ini dengan kuas yang agak kecil ya.